Soal ini tentang aplikasi bilangan desimal diketahui suatu pita yang diukur dengan alat ukur panjang satu bagian mewakili 0,2 meter ya. Yang ditanya adalah panjang pita. Maka bisa kita jawab dari ujung sini sampai ujung kanan. Dan masing-masing bagiannya tadi terdapat 0,2 meter. Maka kita bisa hitung bagian panjang dari masing-masing ukuran pita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12. Kita bisa tuliskan di sini panjang pita berarti 12 bagian dikali masing-masing bagian tadi adalah 0,2 meter, maka hasilnya adalah 2,4 meter. Inilah panjang pita yang dicari.